Guys. Oh, butir. Cakap butir lah. Lopang Aris kan, oh butir. Okey, Haji Nabil. Ya. Yeah. Kak Lina nak tukar sikit soalan. Eh, kenapa sebab kita mood raya ni? Mood raya tapi soalan lain lah sikit. Soalan love lah. Love lah. Execute. Okey, Umi dengan Abah kita nak tanya. Umi dengan Abah kan, panggilan. Yes, manja tak? Manja sangat. Okey, ramai orang nak tahu ni. Kongsilah cerita sikit. Detik-detik pertemuan percintaan. Masa bila kali pertama bertentangan mata. Terus jatuh cinta. Silakan Abah. Abah, silakan Abah. Kak meletup kan? Okey, sebenarnya meletup tu dah banyak kali tu cuma kan? Eh, meletup sekali ya, sekali dua kali. Meletup tu bukan not the first time. Bukan first time kan. Tapi tapi buat-buat macam first time lah masa tu. Eh, tak ada. Memang tak ada buat-buat first time pun. Masa tu tak rasa apa-apa masa lagi. Masa meletup tu kita dah bekerjasama beberapa kali dah. Ada macam undangan. Tapi kan, masa tu tak ada rasa apa-apa kan, Abah? Tak ada rasa apa-apa. Masa ke? Tu Abah. Macam masa tu tahulah dia ni macam taulah dia handsome. Macam tu je lah. Masya-Allah. Lepas tu laki aku astagfirullah. Dia cakap handsome lah. Alhamdulillah. Dia malu. Cerita-cerita macam ni malu. Kita tukar soalan lain. Silakan. Soalan seterusnya. Janganlah Abah. Aku nak tahu Abah. Okey. Tapi boleh lah cerita sikit. Sikit lah. Alhamdulillah. Minta izin dulu. Abah okey baru cerita. Abah tak okey cerita. Ya, bagi kerelai. Cerita sikit-sikit. Masa puasa COVID tu lah. COVID first year tu kan. I tengah cari apa ni. Imam lah datang untuk terawih kat rumah. Okay. Imam untuk terawih. Yeah. Dapat imam seumur hidup. InsyaAllah. Lepas tu, apa ni, itu tak boleh, ini tak boleh. Saya suruh Syah Ramil, saya pun tak dapat. Lepas tu dah sekali fikir, pernah kerja dengan Piyudis kan? Panggil dia lah. Okay. Dia panggil dia tu, first time pergi rumah mak. Ya Allah, jatuh cinta. Okay, dah cukup. Ringkas padat, short, sweet and simple. Yeah, simple. Tapi yang paling penting, sonok tengok Abah dengan Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Tapi siapa yang orang pertama? Sudah. Okey. Soalan ke bawah. Nombor 9 ni kena tanya ni. Penting ni. Soalan kedua pun sama. Kita nampak perubahan terbesar Lofa sebagai ipu. Tapi apa pula perubahan terbesar Aris? Abah pula. Sebagai Abah? Tadi sebagai ibu, sebagai Abah pun besar. Sebagai Abah lah besar. Okay. Kita nak mudah nak buat transition tu. Kita I tahu apa perubahan dia. Apa dia? Tak apalah. Me. Hari cerita sendiri. Okay, 3-4. 3-4 dia kau ingat kita. Okay, Alhamdulillah. Okay. Kita tengok banyak dari segi anak-anak. Anak baru seorang kan. Tapi jaga baby ni bukan benda yang senang. Ya. Yeah. Dalam masa yang sama, kita mengagumi pihak-pihak ibu yang ada di luar sana. Boleh jaga anak ni all the time. Betul. Yeah. Bangun malam, tak penat ke? Kita pun tertanya-tanya. Tak penat ke? Tapi itulah kekuatan ibu. Ya. Yeah. Dan itulah kedudukan ibu tinggi dalam agama. Benar. Cakap pun tak boleh. Betul. Kan? Jadi itulah sebab dia, dalam masa yang sama, kita menghargai dan juga melihat pengorbanan tu bukan benda yang kecil. Dilakukan oleh mak dan juga ayah. Betul. Jadi itulah sikit sebanyak perubahan yang besar. InsyaAllah. Dan kita I tambah sikit. Tambahlah Umi. I tak pernah nampak side ni daripada Harissa. Tapi bila dia dah jadi ayah ni, kita nampak sisi tanggungjawab orang yang bertanggungjawab tu lebih. Betul. Daripada masa kita kahwin, kita berdua sahaja. Betul. And for that, syukur Alhamdulillah. Betul. Dan kita pun ada contoh yang baik di dekat dengan kita ni. Haji Nabil. Allah. Seorang yang bertanggungjawab. Saya memang izinkan untuk cerita apa-apa pasal saya. Yang good-good saja. Yang good-good saja.